Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai di set yang kedua kali ini. Kancil versus Putra Segoro. Sementara waktu di set yang pertama tadi. Putra Segoro kali ini. Apa yang terjadi? Putra rumahnya sudah menjadi terminal pertama sekarang. Si ganteng dalam mencoba mas Joko dengan mukul ayunkan. Siap servis yang sendiri lakukan namun apa yang terjadi? Lagi-lagi si wasit menyatakan harus lari ke belakang. Momen yang selanjutnya putra kali ini. Siap apa yang terjadi wasit? Buka rupanya kali ini penempatan kurang sempurna sehingga sudah sampai di terminal pertama saudara. Putra Segoro kali ini langsung saja lakukan berapa tembakan 224 kekuatan kali ini menyentuh ke bibir dan garis yang mesutku. Jalan. Dia. Masih ada. Mencoba satu nomor lari ke belakang. Umpan saja ke belakang. Terima saya terang. Umpan lagi ke belakang. Awas. Rupa-rupa yang sudah jatuh terminal berakhir, saudara. Masih Putra Segoro kali ini nomor 9. 1, 9. 9 yang ada. Ya, menembol kali ini mencoba jongkok di kota Mugur. Mas, angkat saja bola. Mas, setelah bola. Satu bola lagi di belakang. Apa yang terjadi di belakang? Akankah dia mencoba pulang? Namun wasit menyatakan tiba waktunya anda pulang. Menembol selanjutnya 10 kali ini yang ada. Putra Segoro. Mas, minta umpan yang manis. Mas, setelah bola. Namun sayang. Wasit menyatakan terjadi reka ulang nomor punggung 10 sedang dia angkat kali punggungnya balik sekali ke depan mencoba satu dua orang di belakang bersama ke belakang awas rupanya sudah sampai di terminal terakhir saudara. Jika anda belum puas maka tontonlah di channel Zona Jong ya. Bawa. Jong TV. Jong TV wasitnya. Tunggu dulu Bu Wasit. Bu Wasit belum menyatakan bahwa ini pertandingan persahabatan ya. Menyatakan Bu Wasit terjadi bebas ya. Iya. Kancil kali ini mencoba memasai bola nomor punggung 1. Bagaimana Bu Wasit? Hutang jasa dari Bu Wasit. Tandanya persiapan kali ini hutang jasa diberikan nomor punggung 1 kali ini. Manis jatuhnya bola. Namun dibiarkan begitu saja oleh Putra Segoro. Nomor punggung 2. Manis lagi-lagi kali ini orang grup. Nomor punggung selanjutnya. Sekancil kali ini. Sesuai dengan orangnya, gampang sekali orangnya namun saya. Tempat yang berhasil sempurna sehingga tidak bisa tolak hasil. Persiapan kancil. Nomor punggung selanjutnya kali ini. Kian. Manis adanya bola. Namun sayang. Harus lari. Berhasil menyatakan harus lari. Sesuai dengan yang sebelumnya ada di belakang. Intan saja. Aduh. Muntah kali ini dari tangan Putra Segoro. Di mana Putra Segoro? Awas Putra Segoro. Ini si kancil ya. Akan mencoba berlaga untuk anda semua di lapangan Arjuna kali ini saudara sekalian. Satu dua orang lagi kena umpan kepada Bung Sela. Terima kali dulu saya tahu pas saja berlaga. Biar. Namun kali ini pengasih pendapatan sudah nyampe ke terminal terakhir saudara. Nomor punggung selanjutnya menunggu kali ini si ganteng dia. Awas. Tembak saja, mencoba menang kali ini. Awas Putra Segoro akan terus nanti pertahanan. Tertembak sudah di kali ini, sehingga tidak bisa buangkan hasil. Apa yang terjadi? Maksudnya, rupa-rupanya kali ini sudah nyampe di terminal
saudara. Nomor punggung Sagita kali ini untuk putra saudara nomor punggung 10, 11, 12, 1, 12, 11 yang ada. Si ganteng dia mencoba minta umpan menaik. Di mana diwasit angkat dari punggungnya. Biar manis katanya bola. Namun saya biarkan begitu saya. Lagi-lagi putra saudara hari ini mencoba mas. Satu yang ada, sedang tanggak mencoba jangkau mas, saya ingin tokonya masak, biar masuknya pulang, namun sayang. Hati-hati mas, hati-hati mas, nomor 22 kali ini bung wasit menyatakan, namun yang terjadi hidup bola, satu, dua orang hidup kali ini putra seluruh nomor 23 awas, putra seluruh, biar coba berlaga kali ini. Pertandingan ini adalah pertandingan persahabatan saudara. Nomor punggung selanjutnya kali putra saudara ganteng seorang yang tembakan yang putra saudara dilakukan satu dua orang di belakang. Awas kajian umpan sudah di belakang. Apa yang terjadi di belakang? Kotak hati saja di belakang. Servis tembakan yang putra saudara dilakukan oleh si kajian kali ini sehingga tidak nyampe kepada hendraan putra saudara putra saudara. Menit terus menit terlalu kali ini saudara. Si kancil lagi-lagi mencoba langsung bola berbun. Berapa kali ini bun? 8 yang ada. Si ganteng dia, bertopi dia, berwasit. Gimana berwasit? Berwasit menyatakan tandanya bola harus dibuang. Kian servis yang sudah dilakukan namun sayang hidup berwasit, hidup dia. Nomor punggung 9 yang ada. Si kancil kali ini mencoba. Mati. Wasit menyatakan bolanya mati. 10, 11, 12, 1 yang ada. Si ganteng dia inilah pintu belasan dari si kancil mencoba minta umpan kembali. Sangat terburu-buru. Namun sayang biarkan itu saja oleh putra Segoro. Lagi-lagi kali ini gila gagal menggunakan kali ini langsung saja umpan ke belakang. Si kancil kali ini mencoba ya. Awas putra Segoro. Putra Segoro. Rupa-rupanya berwasit menyatakan dia sudah sampai di terminal terakhir saudara. Si kancil kali ini mencoba nomor punggung 3 kali ini. Bagaimana berwasit? Belum panjang sudah bunyikan. Si kancil kali ini mencoba mas. Angkat kali punggungnya namun sayang tembakan kurang sempurna sehingga tidak bisa membuahkan hasil. 4 kali ini 5 yang ada. Mencoba dia mas. Jongkok di tengah lukum mas. Angkat bola ya mas. Ayunkan ke lukumnya. Namun sayang kekelebaran yang terjadi sehingga tidak bisa kali ini terkecoh. Maksudnya menipu daya. Namun sayang putra Segoro kali ini gagal menemaskan kekelebaran lagi ke belakang. Umpan saja kepada Bursa Ima. Mencoba bola kali ini. Bung Korea kali ini. Kotak hati saja bola akan berusaha bertahan. Yang telah dilakukan namun sayang itu tak. Lagi yang terjadi. Penempatan begitu sempurna oleh putra Segoro kali ini. Sehingga skor terus kedudukan kali ini tetap 0-0 ya. Orang di. Waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Putra Segoro kali ini. Nomor ini. 7 putra Segoro, 5 yang ada. Teruslah terus dulu, korang kia. Oke, nomor punggung 7 biarkan begitu saja. Si kancil kali ini maksudnya putra Segoro mencobanya minta umpan yang manis dibiarkan begitu saja oleh si kancil. Serambut pirang kali ini gantang seluruhnya mas. Angkat Cikrukapuru kita yang tepat. Bung wasit menyatakan bahwa dirimu tembak lagi. Angkat bola. Dua kali pelanggaran dilakukan kali ini. Biar manis katanya bola. Satu orang lari ke belakang. Umpan saja ke belakang. Apa yang terjadi? Gagal menembakkan. Awas putra Segoro.
Keberhasilan yang diraih oleh Putra Segara kali ini nomor punggung berapa dia? 5 nomor punggung 5. Ya, satu poin sudah diperoleh kali ini oleh Putra Segara ya. Bagaimana Bung Asik? Mencoba pulang dia, awas kota Katik saja di belakang akan berubah sebenteng pertahanan kita dibangun oleh si Anjing. Awas Putra Segara, awas Putra Segara. Iya, kota Katik saja di belakang apa yang terjadi di belakang? Aduh, gagal menembakkan ini. Aduh, tembakan langsung kali ini menentukan waktu habis sesuai dengan keterbatasan waktu sehingga kali ini waktu sudah habis. Skor berapa skor? Skor berbukan 9 kancil Putra Segara 1. Jadi kemenangan di tangan si kancil.